Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan lihat isi dalam 3 charger untuk baterai ini ya teman-teman. Nah, ini colokannya di sini ya. Kita akan cek bagaimana isi di dalamnya. Baik, kita langsung saja. Nah, yang ini ukurannya 1 ampere. Bisa teman-teman lihat di sini. Ya, terbalik ya. Nah, ini 1 ampere ya teman-teman. Dan ini tidak ada mereknya. Tidak ada merek, dan ini baru 1 kali pakai sudah rusak ya. Dan yang ini sudah lama saya pakai, kurang lebih 6 bulan, sudah beberapa kali dipakai untuk charger ya. Bagus ini ukurannya ya, ini 1,2 ya, 1,2 ampere. Dan yang ini awet ya teman-teman, bodinya besar. Dan yang ini baru beli, mereknya NRT ya. NRT Pro ya. Nah, ini 2 ampere ya. Besar ya, 2 ampere. Kita buka yang ini. Ini sudah saya buka ya, tinggal tarik saja nih. Ya. Nah. Kemudian kita akan buka yang merek NRT Pro. Selanjutnya kita masukkan objeknya. Oke, sudah terbuka. Ini penampakannya. Selanjutnya charger bawaan Kamoli. Ya, ini kita buka ya teman-teman. Oke, kalau yang Kamoli ini agak mudah ya. Oke, nah ini bentuknya. Yang ini tidak ada merek ya teman-teman. Charger bawaan APR. Nah, ini yang jebol. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini IC-nya jebol. Penyebab IC jebol ini terlalu panas ya. Karena di dalam adaptor, bawaan adaptor untuk 21 volt untuk impact rank, ini rata-rata tidak ada ventilasi udara ya, jadi kedap udara ya, sehingga panasnya berkumpul di satu tempat ya. Apalagi ini wadahnya kecil, jadi panasnya dalam satu titik yang sempit ya, sehingga membuat IC-nya jebol kepanasan. Lalu yang ini teman-teman, ini merek NRT Pro ya, bisa teman-teman lihat ini NRT Pro. Nah, yang ini 2 ampere dan yang ini 1 ampere yang tidak ada merek. Nah, yang ini 2 ampere untuk trafo ferritnya lebih besar ya. Bisa teman-teman lihat itu perbedaannya. Trafo ferrit ini untuk yang 2 ampere lebih besar. Oke. Nanti untuk link pembelian adaptor NRT Pro saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bandingkan dengan yang bawaan Kamoli ya. Ini tidak ada merek juga, namun saya beli Kamoli mendapatkan yang seperti ini. Ini awet, sudah berapa kali dipakai. Ukurannya tidak jauh beda dengan yang 1 ampere, tidak ada merek ya. Bisa teman-teman lihat ini trafo ferritnya hampir sama ya, warnanya pun hampir sama. Ya, ada list pinknya. Karena ini 1 ampere, ini 1,2. Jadi tidak jauh beda ya ukurannya. Coba lihat kapasitornya, sama-sama warna hijau ya. Namun ini lebih awet karena ruangannya lebih besar, jadi sehingga panasnya menyebar ya teman-teman. Oke. Seperti itu. Nah, untuk lebih awet lagi teman-teman, ini saya sudah bolongin. Ya, seperti ini. Nah, ini kita bolongin ya. Ini bagian ini sehingga udara panasnya bisa keluar ya. Nah, seperti ini juga. Yang merek NRT Pro, oke, yang ini sudah saya bolongin juga ya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.